Itu wali bah. Ada orang bah. Mana si Aris aja nih? Piketanya datang. Telepon gak diangkat. Diangkat mah. Tengok aja nanti ya. Apa cari lo? Assalamualaikum. Nah, kenapa? Bang tidur? Kapanpun, dimanapun. Siapa ya? Kayaknya muka kita kan ikut ya. Yalah. Bang tidur lo? Iya, nak ada, nak ada. Jadi yang tu enggak sholat isya ni. Sholat, ntar lagi lah. Iya, okey, sah panjang ya kan. Bagus, ya. Telepon tadi enggak angkat kau. Aku lagi jalan. Kami kan dari masjid, baru sholat isya. Oh, kalau di jalan memang enggak megang HP. HP aku silent kan. So akal pula aku mau orang ni. Astagfirullah. Inilah orang bahaya. Orang berbuat baik, baik salah. Itu dia. Itu, inilah kenapa bapakku bilang jangan bukan mapadin. Kenapa? Kayak gini dia. Orang baik, langsung salah. Bukan. Dari rumah ya. Jangan hati-hati sama mapadin. Seakan-akan itu mustahil ya. Mustahil ya. Kok mustahil itu enggak bakal terjadi? Kayaknya ini terjadi. Coba pakai lagi lo. Ini gue buka. Gak tau nih. Ah, ya. Gitu aja. Gak usah dibuka. Berubahan? Oh, enggak. Panas. Makanya itu aku gak percaya kalau dia gini. Ya, kan bertahap dia berubah. Kau ngikut siapa sekarang? Aku ngikut... mana yang banyak aja. Ini dua, aku sendiri. Mana yang banyak? Karena ini... Ikut ya, itu, Mila. Ikut tuh gak melihat jumlah. Jadi yang baik? Mana yang baik? Semua orang tuh baik. Yang lebih baik? Nah. Bukan, itu beda. Jadi lagi. Jadi pluralisme untuk semua bayi. Gini loh, Pak Dil. Orang ini sholatnya on time. Kok tidur tadi? Mana yang aku harus ikuti? Itu kan Ramadan aja. Jadi ini udah selesai Ramadan, ini ngapain selesai lagi? Selesai Ramadan ini. Iya, makanya udah selesai Ramadan. Ya kembali lah kepada kebiasaan kita. Bila. Jangan lagi itu aku. Mana? Hari yang dulu mana dia? Gak ada, udah buang. Udah, dia udah meninggal. Amin. Ini sekarang yang baru dengan kepribadian lebih baik, kelas. Itu dia yang kayak gini. Jadi asal Ramadan itu masih ada. Betul. Ya, jadi yang nggak asal lewat aja. Ramadan ya. Masalahnya aku tahu tingkah dari Ramadan. Iya memang. Ya nggak ya, masalah. Masalah itu biarlah berlalu. Ya, kalau ibadahnya aku sebelah Ramadan aja. Ya, nggak sebelah Ramadan. Aku sempat ditikap kemarin. Hah? Ditikap aku kemarin. Ditikap karena niat aku cari sahur. Ya. Beda dia niatnya. Niat, kita gak ada yang tahu niat masing-masing. Niat masing-masing itu ada di hati. Dia udah bilang masalahnya. Bukan masalah itu di hatinya itu. Bisa jadi itu cuma miza. Meskipun niat itu, tapi kan aku ngikut yang orang itu tahajud, aku tahajud. Kalau niatnya salah sama aja, walaupun kita buat kebaikan niatnya salah. Masalahnya kita tahu, kita tahu nggak niat seseorang. Dia udah bilang, bukan masalah niat kita nggak usah seseorang. Bisa jadi sebelum datang tuh berubah nih. Atau dia pas mau macam pergi, tuhannya dah, pas mau nyampe ke masjid ganti niatnya gitu. Enggak. Pas lagi sholat dia
niatnya diperbaiki lagi. Itu pentingnya jadid niat, memperbarui niat. Aku gini, sekalian terik sore, aku sekalian sholat lah gitu. Masalah, dia yang ngajak. Mana ada salahnya kayak gitu? Bukan, dia niatnya salah kalau niat. Ya aku ya mulai ataupun itikaf itu. Kan itu sebelum itikaf. Aku gitu. Begitu aku, mau itikaf berubah ya. Gini, kita kan enggak tahu. Aku kan kemarin ngajak kau kan itikaf. Yuk, karena kalau aku bilang yuk cari pahala itu enggak bakal bisa. Kalau aku bilang ayo cari sahur, nah itu bisa jadi aku mau. Kita juga enggak tahu itu gimana. Itu konsep yang berbeda nampaknya. Kok berbeda? Iyalah. Dia mengatakan itu ternyata biar aku itu mau untuk diajar. Udah siap, cuci muka aja lu. Ya, kalau kita niat itikaf kayak mulia, ya kita nginnya ya beribadah kepada Allah. Itikaf, niat itikaf. Ya kan itu bisa disembari kan ya. Iya, aku udah kutanya itu. Maka itu boleh. Boleh. Kok dipegang anu ini megang jadinya? Ya langsung siapa yang megang? Kok pakai lah kalau betul-betul berubah kok. Nah, itu udah. Kita seharusnya mendukung nih. Bang Haris istiqomah deh di bulan. Seharusnya antum miri Haris aja bisa kayak gini. Kenapa antum enggak bisa kayak gini? Anda curiga, bukan apa? Curiga apa yang mencurigakan? Orang berbuat saya bukan baik, baik. Aneh. Sebenarnya enggak baik, ini tuh biasa. Memang seharusnya kita tuh seperti ini. Enggak. Ini di luar dugaan, luar pikiran. Di luar nur. Luar nur. Enggak, jarang ini langka dia terjadi. Itulah. Ya, udahlah, aku mau kayak gini masa bersalah lagi. Bukan, itulah. Hidup itu terkadang kayak gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Enggak juga. Kadang nyangkut di bawah. Semalam nah, mungkin sama antum, kadang di bawah hari terus, ini. Terus, gak pernah ke atas gitu. Kita nggak tahu nasib seseorang bisa jadi. Setidaknya kembali ke masa-masa apa? Apa untuk paksa dia kembali? Ini kan udah bagus. Heran aku cari sini. Udahlah. Bukan. Ya kita beribadah ya khusus bulan Ramadan aja. Di luar Ramadan kan ya biasa-biasa aja lah. Ya ini udah biasa sebenarnya. Sholat di masjid itu kan biasa. Cuman yang nggak biasa tuh sholat di cakro nih. Pas. Ini. Dan yang nggak biasa lagi nggak sholat. Kita sholat walaupun di akhir-akhir. Kita itulah ajaran siapa itu? Ini aku pernah dengar ini, Sok. Mana-mana amalan yang paling dicintai. Yang pertama itu sholat ala waktiha. Kok hafal kau? Aku baru dengar. Itulah dia. Pentingnya kita tuh berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Anda gak menyatakan anda soleh, tapi... Alah, kau pengen dibuja ya, kau misalnya, pengen dibilang aja kau. Memang kan kita... Dada sombong, itu kena hati sombong kau. Ujungnya, anda juga berusaha untuk... bergabung dengan orang-orang yang soleh gitu. Karena penting untuk kita bagi setiap kita ini. Berarti seakan-akan kau nyindir aku enggak soleh gitu. Enggak ada. Kita enggak ada. Siapa dia antara kita yang soleh? Kita seakan-akan kau gini ngomong tadi. Makanya kita harus berkumpul dengan orang yang soleh. Iya, biar kita tuh ikut dapat manisnya imannya. Betul. Dan seakan-akan kita harus kumpul sama penjual minyak wangi dapat wanginya. Enggak sama tukang pandai besi dapat baunya. Apa udah tunjuk aku? Anak cuma megang gitu. Nah, pokoknya kita intinya itu setelah Ramadan itu memang kita dituntut untuk istiqomah dalam menjalani ibadah yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan. Jadi Ramadannya itu enggak berlalu gitu aja. Tapi beribadah khusus bulan Ramadan aja. Enggak ada kekhususan, beribadah ya beribadah aja setiap hari. Masa sholat harus Ramadan kan lucu toh. Yang khusus tuh ya memang puasa di bulan iya, Ramadan. Kalau sholat itu iya lah, maksudnya kan ini kan cuma sholat di masjid. Salahnya di mana? Aku belum puasa. Pakaiannya? Pakaiannya bagus. Kan ke masjid harus berhias. Enggak, dia biasa pakai kaos. Udah, ya. Inilah dia udah berubah. Karena dia gak cair. Baru beli merek itu. Cair THR dia. Baru beli baju. Ini baju-baju abis THR. Inilah dia hasilnya. Karena yang pakai jubah sekalian. Apalah nanti belum beli belum beli apa bisa pakai jubah agak memang agak gimana agak asing gitu menurut ya, pas nikah ya, tidak beda belum biasa belum biasa mungkin itu sih belum biasa ya kalau bisa ya kalau segini aja dulu istilahnya kan yang pakailah pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah berhias langka. Ini langka. Kayak mustahil kayak mimpi. Antum, jangan mikir itu yang seharusnya yang antum pikir tuh diri antum ini, mana? Kenapa harus bisa, kok Ana belum berubah sampai kenapa sekarang? Kenapa kayak gini aja? Ya aku apa adanya? Apa adanya setelah Ramadan ya,
Ya, jadi kayak biasa. Jadi sudah baik gitu, kayak gini. Bukan. Jadi nikmati aja hidup itu, jangan terlalu apa, eksis kali. Ini gak ada cerita menikmati hidup. Gak ada yang kita bilang kan, ini muhasabah. Bukan, itu kita gak tahu niat seseorang itu kan. Iya memang gak tahu, antum itu tadi yang tahu dia orang. Antum bilang niat dia itu memang nyari makanan aja. Dari mana antum tahu? Soalnya dia udah bilang di awal. Iya, itu ya. Bukan berarti niat dia gak bisa berubah. Aku bilang itu ke kau, biar kau itu ikut itikaf. Enggak, aku jujur, aku lepas-lepas aja, enggak perlu di sini. Enggak, pikiranmu itu dunia, makanya itu aku cari kata-kata, dunia, kata-kata untuk dunia. Yang bisa ngajak antum itu itikaf. Kalau dengan bilang, kata-kata ya, untuk itikaf kita qiyamul lail satu malam itu kayaknya cuma satu juz gitu ya, betul. Apa? Tapi kalau aku bilang, yuk di sana banyak makanannya, banyak gorengan, banyak bakwan. Bisa jadi kok ikut. Kan otak mau makanan. Nyatanya? Nyatanya ikut enggak? Enggak, ikut juga. Dia hobi aja. Salah satu jenis. Takut dia. Intinya penting istiqomah memang. Ya kita tuh enggak terlalu enggak penting-penting kali sih berubah. Enggak penting istiqomahnya. Bukan, maksudnya enggak. Jadi apa? Jangan terlalu apa kali. Jangan terlalu apa? Antum jangan berbelit-belit. Nanti mungkin jelas-jelas aja. Coba tanya dulu, mungkin niatnya apa belum berubah tuh. Kita tanya dulu ya. Nah, maksud apakah dia ingin dilihat akhwat-akhwat atau ingin dilihat dipuji-puji? Nah, itu kan kembali ke Ana. Iya. Kan kembali ke hati dia, saya minta. Like, misalnya pun ada apa namanya? Ada orang yang ku peter gitu, yang ku incar. Apa salahnya aku berubah jadi lebih baik? Betul. Berarti ada salah niat berarti itu. Enggak, dia mempersiapkan diri dia itu untuk mendapatkan banyak kali sama masalah niat. Enggak habis-habis masalah niat sama ini. Niat itu yang tahu dia sendiri sama Allah. Gini, Del. Aku nengok nih perempuan nih yang istrinya Masya Allah, baik. Kayak malaikat kan. Udah keluar kata-kata apa kau? Diam dulu. Lempar mau curhat dia ini. Misalnya gitu, misalnya ini Masya Allah kali kayak apa bahasanya ya? Kalau malaikat kali gitu apa namanya? Saat kali, soleha. Jadi aku untuk biar aku pantas itu untuk kayak dia, aku merubah diriku setelah Ramadan. Itu namanya memantaskan diri. Salah. Salahnya di mana? Apanya yang salah? Berarti niatnya itu fokus ke sana, enggak kepada Allah. Karena dia tahu perempuan ini milik Allah. Iya, ini ya, sabar dulu. Tunggu dulu. Udah, tunggu dulu. Misalnya kalau enggak nampak si akhwat itu atau yang diperter dia tuh. Mungkin enggak dia berubah. Ya. Mungkin kan? Gini. Mungkin juga. Enggak mungkin itu. Karena ada maksud di situlah dia berubah. Kita enggak tahu. Asal Ramadan dia masih ada tuh. Udah segitu ini zaman nih. Gini loh kawan. Gini. Allah itu punya banyak wasilah. Dia enggak memberikan rezeki cuma-cuma disuruh. Betul. Kita untuk berusaha. Kalau burung buta pun ada wasilahnya kan. Nah, apa? Ada yang istilahnya induknya gitu untuk yang terbang, mencari ada yang usaha gitu. Gitu juga Allah juga punya wasilah. Ini aku dengar dari YouTube nih. Allah juga punya wasilah untuk merubah orang. Bisa jadi itu dengan bencana. Bisa jadi itu dengan ya itu salah-salah itu. Mungkin kan bisa juga. Yang penting dia niat dia. Ya kan istilahnya aku mudah-mudahan nggak sampai caper lah untuk ini. Kalaupun ada yang perum, istilahnya ini aku taat gitu, istilahnya gitu. Iya kan dia diem-diem aja. Tapi dia cuma ingin mencoba berdoa, ikhtiar. Dengar. Karena kan seperti hadis itu ada yang menyebutkan tentang niat. Nah, jadi kalau tentang niat itu kita tahu lah hadisnya itu dari Umar. Di hadis itu disebutkan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan perempuan. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tapi kalau dia ingin berhijrah ilallahi wa rasuli, ini maksudku hijratu ilallahi wa rasuli gitu. Itu nih baru pendukung aku nih. Itu dalil. Masalahnya setiap kita nih enggak tahu setiap niat masing-masing orang tuh apa. Makanya jangan dibilang. Dan niat itu bisa berubah dan bisa diperbaharui. Iya, niat itu kan Oke, niat dia salah awalnya di pertengahan jalan, niat dia dirubahnya, diperbaikinya. Kan jadi sah, boleh, bagus. Ini
ini menurut pandanganku yang masih awam nih kan. Mm-hmm. Kayaknya niat itu berbanding lurus dengan iman gitu. Mm-hmm. Iman kan naik turun. Itu juga iman, niat itu juga bisa berganti. Mm-hmm. Yang awalnya misalnya kalau kayak guru gitu kan, ini imannya lagi naik, dia nih misalnya aku ngajar untuk amalanku gitu. Betul. Ketika dia nih imannya turun, ya mana nih gajiku, mana nih honorku gitu. Okay. Ya ini menurutku dengan pandangan awam gitu ya. Mm-hmm. Ya menurutku gitu, niat itu dia berbanding lurus dengan iman. Betul-betul. Masa orang memantaskan diri salah? Iya, itu dia. Bukan, aku gak menyalahkan memantaskan dirinya, aku yang kusalahkan niatnya. Itulah niat dia, karena dia punya niat. Memantaskan diri. Ah. Bukan mendapatkan si wanita ini tadi. Andai kata pun aku dapat, berarti itu bonus. Ah. Betul-betul. Jadi ya, diperbarui niat dia ke Allah dulu. Ya Allah, hamba itu milikmu. Ayo, sebenarnya aku capek. Dia meminta. Ah. Pantaskanlah aku buatnya begitu. Masa sama lagi? Memperbaiki diri. Hati seseorang dengan tidak tahu gibillah. Iya memang kita nggak tahu lah dari tadi. Kenapa kamu hukumi aku? Soalnya langka. Makanya heran. Ini heran. Dia cuma di ini kan aja sama dia. Ya Allah kalau emang jodoh pertemukanlah aku mudah. Kalau tidak sudah. Cari yang penggantinya yang lebih baik. Semoga aku bisa memantaskan diriku ya Allah. Betul. Meningkatkan takwaku kepadamu ya Allah. Itu nih niatnya kita gitu nggak tahu. Jadi dia terus ke masjid, bukan di pos. Soalnya itu dia. Ini kan amanah. Amanah apa? Di kapus ini kan amanah. Iya memang. Masuk sih, masuk. Cuman kan ada. Coba antum disuruh di sini. Karena antum enak ya. Apa? Tidur. Tapi rumah. Kan amanahnya jam 10 ke atas, bukan jam 8. Setidaknya menjaga dulu untuk di tengah malam. Apa-apa? Oh iya. Belum waktu kerja udah masuk gitu ya. Ah, itu dia. Memang amanah, cuman... Amanah. Amanah itu, amanah. Akal itu aku dukung. Tapi kalau bisa soalnya di masjid. Kalau bisa. Itu paling tahan 2 hari 1 hari aja itu. Ini dia. Nah, inilah. Tolonglah. Gomtunas. Enggak mau mendukung kawan sendiri untuk menjadi dulu lebih baik. Gini loh. Dulu gini. Kawan berubah sedikit, bukan mau dikejarnya, malah makin gini. Jangan kau tarik aku ke belakang lagi, kawan. Tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Seharusnya antum nih harus mendorong diri antum. Ya, kita kenapa begitu, kawan? Kita tidak mesti ikut jadi orang yang terlalu berlebihan. Kok berlebihan? Ini biasa aja, cuma soal ke masjid berlebihan ini mana? Itu kewajiban, bukan apa namanya. Ya kita apa adanya sesuai dengan koridor-koridor. Itulah koridor muslim. Antum masalahnya. Ya kalau beribadah ya, yang di bulan Ramadan boleh lah beribadah. Ya, jadi kalau di luar enggak boleh beribadah. Oke, boleh cuman ala kadarnya aja. Ya ala kadarnya ya, memang itu lah di masjid. Ala kadarnya itu kita tuh salatnya 5 waktu. Nah, minimal seorang muslim kali. Itu salat di masjid. Kesombongan apalagi laki-laki. Apalagi sombong. Nah, gini. Ya udah jangan nyungkit salat di masjid. Salat kita tuh aku pernah juga sama cuman enggak aku mau ngomongin. Ah, pernah kan kalian tanya aku salat masjid? Tadi kalau salat maka jangan sosok kali sosok. Enggak, kami tadi berlebih-lebihan tuh bilang. Kami bilang itu biasa aja cuma salat di masjid. Makanya sombong kan. Itu berlebihan entar bilang. Begitu kami bilang salat di masjid entar bilang itu udah berlebih-lebihan. Macam enggak pernah aja aku salat. Aku salat di masjid diam aja aku. Aku salat masjid langsung heboh kau. Enggak, ini beda cerita kalau bulan Ramadan enggak itu wajar. Kalau bulan Ramadan. Terus kalau iya enggak Ramadan belum wajar salat di masjid terus. Emang kalau nggak Ramadan kita nggak sok di masjid? Antum nggak dia mungkin. Jadi jangan jadi hamba Ramadan. Nah, itu ada juga tuh. Kita Ramadan dilarang aja untuk, beribadahnya. Kita jadi Abdul Ramadan gitu. Jadi hambanya cuman, kita cuman mengenal Allah itu di bulan Ramadan aja. Itu nggak boleh. Karena kita dituntut seperti yang di dalil Al-Quran itu. Lalakum tatakun. Gitu. Jadi kita dianjurkan untuk ya... Di bulan latihan, di bulan Ramadan itu untuk kita bisa istiqomah. Berarti Ramadan itu sebenarnya latihan aja? Latihan ya. Beserta ujian. Gitu ya. Itu dia. Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Untuk jadi pembiasaan kita, ya? Yang mana kita mungkin beralasan, oh aku gak bisa nih, bangun malam gak bisa. Contohnya kita sahur bisa. Sahur jam 4 kita bisa. Bisa. Itu tandanya kita bisa bangun? Bangun malam. Gitu juga dengan sholat subuh. Banyak yang beralasan nggak bisa bangun subuh. Contohnya pas sahur, habis sahur dia bisa sholat subuh. Tapi itu kan karena ada tuntutan juga sebenarnya. Apa namanya karena sahur itu kalau nggak sahur
ini sakit perutnya, kita belum lagi kerja, nah, kan ada tuntutannya. Tapi kan kalau nggak Ramadan itu kan nggak ada juga tuntutannya biasa gitu. Ya. Tapi itulah jadi ajang latihan. Udah kebiasaan bangun, walaupun dia nggak makan. Yang itu, yang dia itu kebiasaan bangun. Betul, kebiasaan bangun subuhnya itu. Jadi nggak, kalau kita beralasan lagi nggak bisa bangun, itu kayaknya udah nggak diterima lagi. Karena di bulan Ramadan kita bisa bangun, bisa buka puasa, buka puasa, bisa sahur, bisa mengerjakan sholat subuh. Nah, itulah asal Ramadan. Istiqomah lah dalam apa namanya menjalani setahun. Setelah Ramadan tetap harus istiqomah, baik ibadah maupun ibadah dan yang lain. Itu kira-kira misalnya kalau kita nggak ada apa namanya, kalau nggak istiqomah di setelah bulan Ramadan itu ada nggak ini ancaman atau apa gitu, ada nggak? Ya nggak ada lah. Ini enggak, aku nanya, aku nanya serius nih, aku kan kita mau berubah. Dia kan lagi belajar. Jangan sampai ini kutapon. Enggak mau. Mana jangan, gimana mau berubah? Ini tingkah ya. Kau kan ini tingkahmu. Ya sabar, kalau orang mana ada orang berubah 100%. Sabar. Inilah dia. Mungkin dia belum bisa sabar, tapi dia masih bisa sholat lagi masjid. Makanya belum bisa untuk jadi kebaikan. Makanya jangan dipancing dulu, aku nanya lagi mau serius. Enggak, ini enggak salah juga. Enggak cocok masalahnya, nanya itu. Enggak cocok, cocok itu enggak urusan kita. Cok, ala bodoh amat itu. Kita belajar dulu. Enggak apa-apa nih, perangainya masih kayak gini buruk. Tapi dia sama Allah perangnya dia bagus, sholat dia di masjid. Nah, ntar lu aku tanya. Pakai peci dulu, pakai peci. Panas, panas. Enggak juga ya. Ada kira-kira hukuman misalnya orang yang enggak istiqomah di setelah bulan Ramadan itu ada enggak? Kalau hukuman secara pastinya enggak ada. Khususnya enggak ada ya. Tapi kita sudah patutnya sebagai seorang muslim itu ya harus istiqomah lah untuk apa namanya menjalani ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, apalagi nih ke depannya kan di antara kita nih ada yang mau mencari teman hidup gitu. Itu salah satunya untuk menjadikan kita istiqomah juga. Oh gitu ya. Betul tuh. Ada betul tuh. Berarti ada betul dia. Seperti niat ini Bang Haris tadi. Ada betul tuh. Nengok seorang yang apa namanya yang solehah, dia ingin menghalalkannya, ya. Betul. Itu bisa dengan merubah diri kita, apalagi kita sampai kita mendapatkannya. Memantaskan diri ya. Iya, itu dia. Ada betul itu berarti niatku. Yang penting itu kita harus melihat apa namanya sekufunya gitu. Apakah kita bisa kita imbangi dia? Oh, dari segi keluarga gitu ya. Betul, keluarga, agamanya. Nah, semua harta, kalau agamanya harta, ya belum sanggup lah, Cok. Karena aku bilang tadi misalnya dia terlalu malaikat gitu, terlalu apa namanya? Terlalu soleha gitu kan. Ya, tapi enggak menutup kemungkinan nanti dia nyerang gitu. Makanya jangan terlalu menghayal. Kita mimpi itu boleh, cuman seala kadarnya aja. Oh, jangan nanti. Inilah kan aku kalau dengar tuh motivasi siapa? Ah. Bermimpilah setinggi langit. Kalau ditabrak bintang-bintang, kita harus menjadi debu. Pingin beda di hari raya? Pakai Manja. Be a confident Muslim.